Makna Syiah ialah penyokong ataupun pendukung. Syiah ni rupa-rupanya lebih berbahaya, lebih najis daripada Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Jangan sekali-kali kamu mencela para sahabatku. Barang siapa yang menyayangi para sahabatku, maka dengan sepenuh kasih sayang aku sayang kepada mereka. Dan barang siapa yang benci kepada para sahabatku, maka dengan sepenuh-penuh kebencianku, aku benci kepada mereka." Maknanya, Nabi benci kepada orang yang membenci para sahabat Nabi. Maka kita umat Rasulullah SAW wajib benci apa yang Nabi benci. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak apa. Tak boleh. Nabi kata, tak betul, tak betul. Macam tu. Khomeini benci dekat sahabat Nabi, kita wajib benci kepada Khomeini. Tapi orang tak faham, tak reti. Dengan sebab kebangkitan rakyat yang berlaku di Syria, pembunuhan ratusan ribu umat Islam, disembelih budak-budak, disembelih kaum wanita, disembelih orang lelaki. Sebab Syiah ni dalam ajaran dia, mereka menghalalkan darah orang Islam.